Saya tadi teringat saat Habib Nabil mengatakan Habib Mundhir ini yang paling istimewa adalah keikhlasan beliau dalam berjuang berdakwah. Betul. Keikhlasan ini yang menyebabkan majelis ini semakin besar dan bermanfaat semakin besar, dan akan bermanfaat lagi semakin besar insyaallah. Ada satu yang Al-Fakir perhatikan dari semenjak kami bersama beliau belajar di Tarim. Bahkan dulu kita pernah satu kamar. Di satu tempat luas kita satu kamar di atas masjid. Beliau kelebihan di antara teman-teman dan sahabatnya yang saya lihat adalah ta'alluq, ikatan yang kuat dengan guru beliau Habib Umar. Ilaqah yang kuat, ta'zim kamil, adab yang wafir. Sampai saat duduk roha depan Habib Umar, beliau selalu ambil sof terdepan dan persis di depan Habib Umar. Kami perhatikan posisinya selalu barisan terdepan dan berhadapan langsung dengan Habib Umar. Beliau datang awal untuk ngambil posisi tersebut. Kemudian yang lebih istimewa lagi, duduk beliau di hadapan Habib Umar saat roha itu setiap sore selalu duduk dengan posisi tawarruk seperti orang tasyahud akhir. Sampai terkadang diganggu lah, diusili sama teman-teman yang mundhir, capek lo duduk itu. Enggak sebentar lo duduk sih. Cuma nengok sama orang yang ngasih omongan tadi, antum gitu terus taklif memaksakan capek. Cuma senyum saja. Kemudian saya lihat kalau sudah duduk dengan Habib Umar, mau keluar dari ruangan yang ada Habib Umar, selalu mundur. Mundur, mundur. Ini adab yang luar biasa. Mundur sampai sudah jauh baru membalikkan tubuh beliau. Enggak mau membalikkan tubuh beliau di belakangnya Habib Umar bin Hafidz. Masya Allah. Ini yang kita lihat, bahkan sering kali kita melihat Habib Mundhir enggak pakai alas kaki selama di Tarim. Jarang, pakai sendal itu jarang. Sering saya lihat kakinya enggak pakai alas kaki di Tarim. Enggak tahu, enggak peduli musim panas, musim dingin. Panasnya Tarim yang pernah di sana akan merasakan luar biasa panasnya. Apalagi enggak pakai sendal, luar biasa panas. Tapi beliau kadang-kadang lebih banyak tidak pakai sendal selama di Tarim. Menghormati bumi yang mulia, bumi aulia, banyak guru di sana. Kita lihat seperti halnya Imam Malik di Madinah, saat tinggal di Madinah, Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, Imam Darul Hijrah, selama di Madinah enggak pernah naik tunggangan. Enggak pernah qadha hajat di dalam Madinah, keluar ke perbatasan Madinah, memenuhi hajatnya masuk lagi. Dikasih kendaraan sama salah satu orang kaya, dikasih kuda supaya bisa berdakwah dengan cepat perjalanannya, tapi selama di Madinah enggak pernah dinaiki kuda itu. Setelah ditanya, kenapa kudanya enggak dinaiki? Ini kuda untuk dinaiki, bukan untuk dikasih makan, dikasih dimandikan, dipelihara, enggak dinaiki buat apa kuda ini? Kuda bagus untuk dinaiki. Imam Malik jawab, bagaimana saya bisa naik kuda sementara di bumi Madinah ada jasad manusia termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab-adab semacam ini, ta'zim semacam ini yang menjadikan ilmu orang tersebut menjadi manfaat, menjadi berkah. Adab terhadap pewaris Nabi, gurunya. Bahkan manusia akan mendapatkan ilmu barokah, manfaat dan jalur ilmunya menjadikan dia mendapat petunjuk yang benar apabila saat mendapatkan ilmu dari guru dengan adab yang luar biasa dan melangkah di langkah gurunya persis. Karena memang manusia di dunia ini kalau ingin selamat harus dengan ilmu. Karena wajib mencari ilmu, diwajibkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan melalui lisan nabinya, orang-orang yang beriman, orang-orang muslim wajib mencari ilmu. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Tapi ilmu yang benar, ilmu yang bersambung sanadnya, ilmu yang jelas, rantai silsilah dari Rasulullah ke sahabat, ke tabi'in, ke tabi'in, terus kepada guru-guru mulia kita. Sehingga cara mengambil ilmu harus melalui guru yang benar. Habib Mundhir mendapatkan guru spesial. Beliau mendapatkan guru sejati, dan Habib Mundhir adalah santri sejati. Dua kekuatan, guru sejati bertemu dengan santri sejati, maka subhanallah yang kita lihat manfaatnya luar biasa. Kita bersyukur, alhamdulillah malam hari ini dihadirkan oleh Allah di majlis yang mulia. Mudah-mudahan Habib Mundhir ridho kepada kita. Mudah-mudahan guru-guru kita ridho kepada kita.
Mudah-mudahan langkah kaki kita tidak melenceng dari langkah kaki guru-guru kita. Kita langkahkan di langkah mereka. Kita ikutin cara hidup mereka. Kita ikutin manhaj mereka. Kita ikutin arahan-arahan mereka. Karena dalam berjalan harus punya guru, dan gurunya harus punya sifat-sifat yang bisa menjadi guru sejati. Imam Haddad mengatakan dalam ucapannya, walabudda min syekhin tasiru bisairihi min ahlin nufusi zakiyati. Orang kalau hidup di dunia ingin selamat, ingin benar, ingin mendapat ridha Allah, ingin menggapai surga Allah, walabudda min syekhin, harus dengan guru. Cari ilmu gak bisa tanpa guru. Belajar ilmu gak bisa kecuali harus melalui guru. Dan gurunya guru yang benar, guru sejati, pewaris Nabi sejati. Yang kata Imamul Haddad, guru ini akan jadi contoh jalan kita. Tasiru bisairihi, untuk jalan di belakang mereka kita. Ikutin guru. Kadaman ala kadamin bijiddin auza'i. Langkah demi langkah ngikutin serius di belakang mereka. Tasiru bisairihi, yang kita ikutin jalannya siapa guru itu? Min ahlin nufusi zakiyati. Orang-orang yang punya jiwa, orang-orang yang punya hati-hati yang bersih, orang-orang yang hatinya cuma ada kasih sayang, tidak ada kebencian kepada siapapun, tidak ada hasud, tidak ada riya, tidak ada ujub, bersih hatinya. Nufuz muzakka, hati yang tersucikan. Mereka mendapatkan tazkiyah dari guru sebelumnya. Duduk dengan masyayikh, mulazamah dengan guru sebelumnya, sampai dapat sir, sampai mendapatkan tazkiyatun nufus dari bimbingan syekh sebelumnya, terus dapat dari guru sebelumnya, dari guru sebelumnya, terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis Rasulullah menjadi wasilah dan perahu kita untuk menggapai ilmu yang manfaat dari guru-guru yang punya nafsu zakiyah, punya nafsu yang tersucikan dari Habib Umar dan murid-muridnya, para dewan guru yang ada. Ini adalah penerus perjuangan Habib Mundhir. Kita doakan mudah-mudahan mereka selalu istiqamah, mereka diberi sehat wal afiyah, mereka selalu diikatkan dengan guru-guru mulia kita. Allah urbutna rabtan la yanhal ma'a syuyukhina fi kulli hal fi kulli makan. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.